Sebagaimana kita pahami bahwa masyarakat dunia dan bangsa Indonesia khususnya senantiasa dihantui oleh paham-paham radikal dan aksi-aksi terorisme yang mengancam stabilitas negara. Kita bertadarus di sini, kita ngopi, ngolah pikiran. Makanya harusnya minumnya kopi. Kita akan berdiskusi tentang satu persoalan yang seharusnya tidak lagi menjadi persoalan, yaitu tentang kebangsaan, ya, spirit kebangsaan. Adik-adik mahasiswa belum pernah ketemu langsung sama Pak Kapolres ya? Belum ya? Ya ini ya. Beliau kebetulan baru saja pulang dari umroh. Insya Allah malaikat yang mengelilingi beliau diajak juga di acara ini. Sumber daya alam kita sangat melimpah. Budaya kita sangat banyak. Keberagaman yang kita miliki ini sangat luar biasa yang bisa kita jual. Di Indonesia ada organisasi keagamaan yang memang tujuannya sudah jelas, yaitu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yaitu ada NU dan Muhammadiyah. Itulah yang silakan adik-adik untuk dalami. Ini mulai dari sini. Jadi gini, bahwa saya mau beri ciri Rajkas adalah gerakan yang menimbulkan NKRI atau yang ini yang kedua, yakni melakukan purifikasi yang bajuk, yang over. Cerita awalnya Bapak masuk HTI bagaimana? Kita penasaran. Sebetulnya kalau baca majalah Aula NU Jawa Timur setahun yang lalu itu sudah jelas ini. Ya, tapi gini prinsipnya, dan ini untuk adik-adik ya, adik-adik mahasiswa ini, tolong ini juga dengarkan, tidak boleh kita mulai dari NU aman, nggak boleh, dari Muhammadiyah aman, nggak boleh, dari Pondok aman, no, tanggal beras, Langitan, Sidogiri, Lirboyo, mana lagi? Ada yang terpengaruh untuk hati ini ya. Unisma ini saya tidak pernah mendengar ada mahasiswa radikal di Unisma. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Unisma ini, apakah memang sejak awal di screening itu mahasiswanya, atau bagaimana sistem pengajaran atau sistem pendidikan di sini sehingga di Unisma ini benar-benar bisa dijaga spirit kebangsaannya itu. Kebetulan beliau ini adalah wakil rektor di bidang akademik dan kerjasama. Saya kira pas sekali kalau saya tanya soal ini. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan Masku, perkenankan terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor Unisma. Tetap begini. Wartawan ini mengejar terus. Lembaga
yang terdata menggunakan cadar itu dibina oleh RPIK, ketua RPIK di bawah koordinasi wakil rektor 3. Wakil rektor 3 di Unisma ini membawahi bidang kemahasiswaan, publikasi dan keagamaan. Sehingga dijaga dan dilakukan pendekatan-pendekatan secara personal. Kita tidak melakukan